akan ketemu langsung sama timnas, Pak? Apa? Akan ketemu langsung sama pemain-pemain U20. Belum. Pak, terkait dua gubernur, Pak, yang berbeda pandangan tentang Israel dengan Bapak, itu ada sanksi nggak, Pak? Apanya? Ada dua gubernur kan, Pak, ya? Yang terkait pandangannya berbeda dengan Bapak terkait Israel ya, itu. Kira-kira negara, ada sanksi nggak, Pak? Ini negara demokrasi. Yang paling penting jangan dicampur adukan. Saya sudah saya sampaikan, kan? Jangan dicampur aduk, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga. Antisipasi sanksi dari FIFA nanti gimana, Pak? Ya itu nanti yang setelah saya ketemu Pak Erik seperti apa. Hari ini apa? Saya cukup ya. Yang belum tahu, sudah datang atau belum tadi malam atau tadi pagi. Katanya kalau sudah datang langsung akan melaporkan ke saya.